palu dari international team dan mungkin akan kuat. And please welcome to the screen three Indonesian teams. Ada di papan nomor satu, menandakan step up tim-tim Indonesia. Kali ini ada Bigetron di peringkat ketiga, Evos Reborn di peringkat keenam, dan NFT di peringkat kedelapan. Jelly. Ya, berarti ada tiga tim Indonesia yang bakal lolos. Yang bakal lolos menuju ke Super Weekend kedua. Berarti dari NFT mereka bisa kejar sotoran nanti. Dari BTR sama EVOS mereka bisa menambah lagi pundi-pundi poin mereka yang sudah kumpulkan. Karena juga sudah ada satu target baru lagi untuk mencari tiket ke PMGC. Dan ini dia untuk halaman keduanya. Oh my God. Tapi first of all gue mau ngucapin dulu congratulations buat RRQ yang ternyata berhasil untuk lolos menuju ke Super Weekend kedua. Berhasil mengejar setorannya. Dan ternyata, unfortunately, sangat disayangkan GD, Xavier, V-Gaming, YG harus rehat di minggu kedua. Cukup sedih melihat Genesis Dogma ya. Tapi kita sebagai caster tentu harus memberikan literasi kepada teman-teman. Walaupun Genesis Dogma tidak bisa lolos. Yang ya bisa gue katakan emotional roller coaster kasih gel kayak... Tujuh. Naik turun pergantian dari Angel Sunhawk. Jadi banyak hal berubah dan ini dia Super Weekend Team. Sebenarnya di Infinity, Vampire, Bigetron, Red Aliens, Four Rivals, Face Clan, EVOS Reborn, Axis. And please welcome NFT Esports. Yes, Ewako NFT. Woo. Ya, udah mulai join nih untuk di Super Weekend kedua. Dan ada APG Esports, lalu ada MS Chonburi, Geek Fam Malaysia, Onyx, Team Secret Malaysia, Baunam United, RRQ Ryu, dan juga Eagle Esports. Ini adalah 16 tim yang nanti bakal meramaikan di Super Weekend kedua. Dan untuk V-Gaming ya, agak sedikit mengejutkan. Dua Super Weekend. Gak ikut. Sia-sia. Sayang sekali tentunya untuk V-Gaming dengan roster yang sebenarnya experience-nya udah nggak diragukan lagi.